Selamat siang God Lovers, apa kabar Anda semua? Selama beberapa waktu ke depan, saya Yanti Parapat akan memandu acara Diaspora TV Talk Show yang akan ditayangkan setiap hari Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam kesempatan Talk Show kali ini di studio Diaspora TV telah hadir narasumber yang istimewa yakni Ibu Tiur Ida Simanjuntak. Langsung saja ya, kita sapa narasumber kita. Selamat siang Ibu Tiur. Selamat siang Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah berkenan hadir di Diaspora TV Talk Show. Sebelum kita melanjutkan, bincang-bincang kita, kita berdoa dulu ya Bu ya. Bapak yang baik, kami bersyukur siang ini ada bersama dengan kami Pendeta Tiur Ida Simanjuntak di Diaspora TV Talk Show. Kami menyerahkan ya Bapak seluruh acara ini dari awal sampai akhir untuk kemuliaan Tuhan saja. Biar melalui acara ini ya Bapak, kasih Tuhan diteguhkan dan banyak iman yang dikuatkan, yang boleh mendengarkan kasih dan percaya akan firman-Mu. Dan kiranya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Amin. God's lovers, kami ingatkan bahwa selama talkshow ini berlangsung, God Lovers bisa menuliskan komentar di ruang komentar yang ada. Mungkin ingin memberikan apresiasi atau apapun tentang talkshow ini. Bagi God Lovers yang baru menemukan channel kami, selamat datang. Pastikan Anda sudah meng-subscribe channel Diaspora TV dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar YouTube mengirimkan pemberitahuan setiap ada konten baru dari kami. Sebagai perkenalan. Boleh ibu ceritakan tentang diri ibu ya ibu Tiur uh, ibu besar dan lahir di mana? Saya mm. nama Tiurida Simanjuntak Nyonya Simorangkir ya. Saya lahir di kisaran tanggal 23 Maret tahun 1952. Mm. Dari kisaran bapak saya kerja di perkebunan lalu ditarik oleh dokter Belanda yang ada rumah sakit, katarina, rumah sakit Belanda di Kisaran. Bapak saya ditarik untuk jadi eh, petugas di rumah sakit mm -hmm. dan dididik, dilatih menjadi tenaga laboratorium. Mm -hmm. Dan akhirnya, dokter Belanda pulang ke Belanda yang menangani rumah sakit bagian laboratorium itu. Bapak saya, oh, okay. uh, tapi pada waktu saya berumur tiga tahun setengah, paman saya dari Semarang undang bapak saya untuk merantau. Dasar bapak saya memang orangnya agak mempunyai jiwa adventurer ya. Dia ingin begitu dia ada tawaran untuk hijrah ke Semarang, menyeberang pulau, sangat senang. Tanpa berpikir panjang dia tinggalkan pekerjaannya yang udah bagus. Diboyonglah kami, saya umur tiga setengah tahun di bawah saya waktu itu masih bayi. Ya, karena kelahiran tahun 55 jadi saya tiga tahun deh, tiga tahun saya dibawa ke Semarang, ya, jadi saya sejak sejak itulah saya di Semarang sampai menikah. Oke. oke. Ya, lahir di kisaran hijrah ke Semarang, Semarang, dibawa orang tua, ya. Apa ibu masih ingat tentang masa kecil ibu waktu di Semarang? Oh, ingat sekali. Ya. Jadi <coughs> saya di Semarang itu sekolah di sekolah SD Masehi Masehi itu adalah sekolah Kristen yang waktu itu satu-satunya sekolah Kristen yang paling bagus ya di Semarang kita diajarkan keagamanya ketat sekali jadi pada waktu saya SMP disitulah Bapak saya mungkin dia tertekan mungkin menyesal atau bagaimana ya setelah kerja di Semarang itu ada penyesalan begitu sehingga dia rasa tidak cocok dengan partner kerjanya. Dan pada waktu itu mengalami sakit jantung. Pertama kali ada operasi jantung di Indonesia. Bapak saya lah salah satunya sebagai pasien yang pertama kali mengalami operasi jantung yang besar. Dikirim di Jakarta, di Cipto pada waktu itu. Saya masih SMP waktu itu. Hmm. SMP, iya, SMP kelas 1. Ya, jadi saya dibawa untuk karena ada adik saya waktu masih kecil, saya dibawa ke Jakarta untuk ngomong untuk karena ibu saya ngurus bapak saya di rumah sakit. Jadi saya itu yang ngurusin adik saya karena waktu itu masih belum lepas ASI ya. Jadi saya ngurusin adik saya di Jakarta. Sampai akhirnya sudah mulai pemulihan, pulang ke Semarang. Nah, disitulah saya melihat bahwa saya sudah diberi Tuhan kedewasaan berpikir ya. Karena kami, anak orang tua saya itu sebelas. Saya anak ketiga, perempuan yang tertua. Di atas saya laki-laki dua. Ya, jadi... Saya lebih cepat dewasa dalam berpikir, dalam berhati, mampunya hati nurani itu lebih oleh pembelajaran yang terjadi di tengah keluarga, sehingga saya mempunyai kedewasaan di dalam berpikir, kedewasaan di dalam iman, ya, seperti itu, ya, dikejar oleh situasi, hmm. saya dididik oleh situasi, dibentuk oleh situasi yang ada karena saya sangat mengasihi orang tua saya. Jadi saya di Semarang itu begitu melihat bapak saya itu namanya sembuh. Dokter janji, waktu itu, dokter kasih janjinya, ini ibu, bapak ini sembuh tapi saya hanya jamin lima tahun. Kalau tidak, tidak dioperasi, hanya satu tahun umurnya, tinggal satu tahun lagi. Tapi dengan dioperasi saya jamin dia bisa melampaui lima tahun. Dan memang setelah lima tahun itu, Bapak saya tidak berhenti sakit. Lima tahun sehat betul. Tapi lewat dari lima tahun itu, sakitnya macam-macam. Ya bersumber dari jantungnya. Jantungnya yang sudah mulai tidak beres. Sehingga O2 yang mengalir ke seluruh tubuhnya tidak normal. Sampai ke otak pun tidak normal O2-nya sehingga sering mengalami kejang-kejang. Bapak saya adalah salah satu pendiri, uh, salah satu sintua, penetua yang mendirikan gereja HKBP di Semarang. Hmm. Ya salah satu dari beberapa orang waktu itu orang Batak yang merantau di Semarang. Salah satu bapak saya lah perintis pendiri HKBP di Semarang. Jadi <tuh> Dengan Bapak saya itu saya lihat begitu setianya, begitu mengasihi pekerjaan Tuhan sampai kalau dia kambuh kejang-kejangnya, Ibu saya bilang janganlah ke gereja malu nanti dilihat orang. Bapak saya bilang apalagi kalau dulu juga membaca apa ser, apa membaca sebelum khutbah kan ada firman yang dibacakan oleh penatua begitu ya. Nanti kau pada waktu di mimbar nanti jatuh gimana? Enggak apa-apa. Lebih baik aku kalau mati pun mati di mimbar hmm. itu adalah indah katanya. Hmm. Aku enggak malu kalaupun aku kambuh. Jadi memang sering di gereja kambuh. Oh. Ya jadi itulah yang menjadi saya sangat dari eh, SMP pun ya dari SD SMP saya sudah di apa dibentuk dengan keprihatinan menghadapi orang tua begitu ya sehingga saya lebih cepat dari umur yang ada saya didewasakan hmm. ya mengasihi orang tua memikirkan orang tua dan saudara saudara sehingga pada waktu itu masuk sekolah bidan atau perawat itu kan tidak dari SMA okay. zaman saya itu tahun 68 itu masih dari SMP setelah dua tahun berikutnya baru diterima dari SMA. Namun ada teman-teman saya yang seangkatan saya dari SMA, hmm. karena mereka tertarik masuk sekolah bidan. Dan waktu itu saya sekolah di Rumah Sakit Tentara. Saya diterima dites masuk Rumah Sakit Tentara. Jadi pe pe pelatihannya, didikannya memang tentara. Nah, ya, saya sekolah bidan empat tahun jadi dua tahun perawatan umum dua tahun kebidanan khusus saya di kelas tiga sudah masuk kebidanan masuk uh, sudah mulai praktek di kamar VK di apa di ruang bersalin uh, disitulah saya ber, Tuhan izinkan berkenalan dengan bekas pacar yang sekarang ini ya, ya. saya memang saya masih muda umur saya waktu itu saya masih 19 18 tahun saya sudah bilang sama Tuhan Tuhan kalau engkau berikan aku satu saat jodoh berikan yang mengasihi Tuhan takut Tuhan yang bisa membahagiakan orang tuaku aku ingin Bapak membahagiakan orang tuaku hmm. itu doa saya terus yeah. jadi meskipun saya ambil sekolah itu karena saya ambil sekolah kebidak, perawatan dan kebidanan itu karena ingin me, Merawat dan mengobati bapak saya. Sehingga pada waktu saya masih sekolah di kebidanan itu. Saya begitu dokter-dokter semua. Sangat eh, se apa sayang sama saya sebagai murid ya. Itu saya selalu tanya. Dokter kalau sakit yang begini obatnya apa? Tolong dokter kasih dong yang bisa saya suntikan ke bapak saya. Nanti dokter itu ada dokter ciam saya masih ingat ya. Cuman dahulu di Semarang itu dokter Ciam itu internis ahli penyakit dalam dia selalu kasih ini ibu suntikan ini eh uh, suster sust suntikan ini ya ke bapaknya ya untuk vitamin-vitaminnya. Jadi saya dikasih gratis oleh dokter dikasih obat-obatan itu untuk saya suntikan ke bapak saya jadi. Itulah ya, saya, saya uh, bu ya, ya, pengalamannya ya, ya di usia ya, masih muda. Ya, dalam masa muda saya dan memang saya waktu itu ingin sampai jadi bidan, ingin betul betul membahagiakan orang tua saya. Namun cara Tuhan lain untuk membuat saya membahagiakan orang tua. Pada waktu saya di kelas 3 itu mau masuk kelas 4 saya kan cuti, cuti liburan sekolah. Saya cuti di, ke rumah kakak saya di kakak sepupu saya di Malang. Nah, saya bersama ada beberapa saudara kemenakan berangkat ke Malang. Pulangnya dari Malang kan berangkat pulang naik kereta api. Nah, di situlah bekas pacar ini naik di Cepu karena suami saya itu di perguruan tinggi minyak di sana ya. Naik terus nggak dapat tempat kebetulan. Berdiri di depan kami. Cara Tuhan memang luar biasa. Mirip drama Korea ya. <laughs> dia berdiri gantungan itu kan. Pegangan gitu. Menghadap ke kami. Langsung dia nanya. Tanya ke kakak saya. Sepupu saya ini. Udah memang udah, udah tua. Bawa anak dua. Hmm. Ya belum tua lah. Anaknya masih SD lah waktu itu. Saya, Inang atau ibu orang Batak. Oh iya, itu dia saudara saya panggil. Itu, itu, atau saudara orang Batak juga. Iya, terus sepupu saya tanya, "Marga, apa hmm. Simorangkir. Terus saya nyeletuk, "Loh, kita saudara dong." Saya bilang, "Karena nenek saya Simorangkir, mau hmm. "Ya, langsunglah, "Iya, saya bilang saudara dong, kita itu terus ngomong-ngomong sepupu saya bilang, "Duduklah di sebelah sini daripada berdiri." Akhirnya anak dua ini saya tarik ke sebelah saya, lalu bekas pacar ini duduklah di depan saya. Situ cerita-cerita sampai minta alamat gitu. Itulah bermula daripada kami bertemu di Tuhan menjadi jodoh. Karena setelah itu dia katakan, ah, boleh nggak kita teruskan persahabatan ini? Luar biasa. Waktu datang ke rumah, tidak ketemu saya. Akhirnya, dia ke rumah sepupu saya. Ini karena dia tahu saya dikasih tahu kalau ke rumah sepupu saya yang sama-sama ke Malang. Itu dia ke sana sebelum pulang, dia bilang, "Boleh nggak aku ke rumah lagi?" "Boleh." Setelah kami ada pertemuan, saya dibawa makan di rumah makan. Dia bilang, "Besok saya pulang." "Boleh nggak kita teruskan persahabatan?" "Kita boleh." Saya bilang gitu. Akhirnya, dulu kan belum ada HP masih pakai surat-suratan ya bikin surat aja saya nggak pernah karena saya belum pernah bercinta atau bersurat-surat belum pernah akhirnya ibu saya almarhum pada waktu itu Ma aku nggak tahu itu bales balas ini saya gitu saya begitu dekat dengan ibu saya ya saya saya, saya suruh baca ibu saya ini balasnya gimana mak saya gitu akhirnya ibu saya bikin nah nah ini apa ya salin ya terus kirim gitu Ibu saya yang bikinkan itu luar biasa. Nah, jadi saya kirim. Jadi saya begitu polosnya mengasi orang tua dan polos saya tidak ada hubungan yang ditutup tutupi atau dibuat buat begitu. Namun memang itulah kalau Tuhan sudah mempertemukan ya, ya, ya cinta pertama ya. dan terakhir ya. Nah, <laughs> jadi pada waktu itu satu tahun lah kami berhubungan sampai dia akhirnya ditempatkan di Jakarta. Jakarta sebentar lalu di Semarang eh, ditempatkan di Semarang Disitulah kami mengatur hubungan untuk masuk dalam jenjang pernikahan kudus. Hmm. Ya, dan umur saya dengan suami itu beda banyak, Sembilan setengah tahun. Oh. Okay. Hampir sepuluh tahun. Okay. Okay. ya. Okay. Jadi okay. sangat sangat indah saya mendapatkan suami yang adalah betul-betul seorang mempunyai hati bapak, ya. Ya kasih bapak itu dan sampai sekarang itu bisa kami rasakan, anak-anaknya bisa rasakan, anak cucunya, dan semua jemaat. Karena suami saya setelah pensiun, dipercayakan jadi gembala sidang. Iya, baik, Bu. Ya. Nah, Bu Tiur, sebagai gadis Batak nih, ya apa saja nilai-nilai yang Ibu dapat dari orang tua Ibu? Nilai-nilai sebagai seorang Batak yang uh, diajarkan oleh orang tua ya, bagaimana kita menghadapi terhadap mertua ya terhadap terhadap orang tua kandung, terhadap mertua dan terhadap saudara dari suami semua diajarkan oleh ibu saya. Hmm. Saya katakan ibu saya itu adalah seorang ibu yang luar biasa. Hmm. Pendoa yang luar biasa dan apa saja yang akan dikerjakan atau mendoakan anaknya sebelas itu, semua selalu dia minta jawaban dari firman jadi semua dia punya alkitab itu penuh dengan catatan. Seperti contohnya adik saya waktu itu mau masuk di undip. Dia berdoa dulu. Dia dapat jawaban. Tuhan sangat mengasihi anak yatim, piatu dan janda. Ada itu ya. Ha. Langsung ibu saya bilang, terima kasih Tuhan. Engkau sudah jawab aku. Ditulis di situ. Do jawaban doa untuk anakku si A. Jadi, waktu dia dapat pengumuman lari-lari, dia bilang, "Mak, aku lulus." Ibu saya bilang, "Puji Tuhan, Tuhan sudah jawab sebelumnya." Semua begitu sampai jodoh pun ke saya juga ambil dari firman Tuhan, "Dapat dia dapatkan jawaban itu." Jadi, saya punya ibu yang luar biasa, sehingga aku pun punya kerinduan harus jadi ibu yang luar biasa juga bagi anak cucu dan bagi semua jiwa-jiwa yang Tuhan perhadapkan buat saya. Harta yang diturunkan kepada keluarga ya Bu ya. ya yang amin. kita dapat dari orang tua kita amin, ya Bu amin. ya. Nah Bu, boleh cerita. Tadi kan Ibu bilang sekolah pendidikan formalnya adalah bidan. Kemudian bertemu dengan suami di kereta ya. ya. Sebuah kisah yang sangat romantis sekali. Mirip-mirip drama Korea. <laughs> nah, boleh cerita lagi dong Bu. Biar semangat nih. Ada kenangan yang masih diingat nggak saat awal-awal pernikahan Bu? awal-awal pernikahan. Iya. Iya, saya diboyong. Diboyong, diboyong ke Cilacap mm. karena suami saya dapat penempatan dari sekolahnya dari perusahaan di Cilacap. Iya. Yeah. Waktu itu hanya sebagai staf mm. atau wakil, wakil dari kepala kepala teknik yang ada di instalasi di Cilacap. Jadi waktu itu ya zaman dulu, tahun 72 itu kita belum kita masih naik bus lah ya. Mm. Dari Semarang saya diboyong naik bus ini sepanjang karena tidak pernah pisah dari orang tua sepanjang jalan itu aku nangis terus nangis karena pisah dari orang tua sampai iya. tiba di di rumah kos suami saya karena waktu itu kami e, masih kontrak rumah kontrakannya lagi disiapkan lagi diperbaiki saya masih beberapa bulan tinggal di tempat kosannya waktu dia masih lajang hmm. hmm. tapi saya terus nangis terus, ya, ya, jadi itulah indahnya di mana ternyata kita mendapatkan kasih dari seorang ibu untuk sudah berumah tangga pun itu, masih. rasanya pisah dari orang tua itu berat, berat ya, sekali, bu ya. <laughs> sangat berat, ya, dan saya tahu kayak saya ini tidak mau jauh dari saya, mungkin begitu juga. Ya, dia iya. makanya dia itu ru, beli rumah itu di sebelah rumah saya. Kebetulan memang saya doakan tuh rumah supaya dijual yang punya rumah. Iya iya. Tuhan kabulkan Tuhan juga. Kabulkan ya, Bu, ya. Ya. Ada itu orang terjual rumahnya langsung dibeli semi Nah Bu Tiur dari pernikahan ini uh, Tuhan mengaruniakan berapa anak Bu? Uh, Tuhan berikan kami anak lima. Namun seperti yang saya katakan tadi, begitu kami diboyong ke Cilacap tahun 73, tahun 72 itu saya rupanya memang lagi subur ya. 73 Maret langsung saya punya anak. Jadi menikah 4 Maret, anak saya lahir bulan Mei. Jadi hampir set, setahun, setahun ya, ya terus ah, ada ah, ya ah, nah, setahun ada itu tahun tiga anak saya lahir 75 Sari lahir, anak saya yang okay. kedua, Sari anak kedua. Yeah. Ya. 75. Namun pada waktu Sari berapa bulan kakeknya atau opanya di Semarang meninggal? Oh. Bapak saya. Yeah, yeah. Bapak yang sakit yang jantung, jantung itu kan, ya. Iya. Meninggal dia. Hmm. Setelah 15 tahun dioperasi. operasi okay. Meninggal bapak saya, kami ke Semarang. Saya boyong dua anak ini pulang dari Semarang. Anak pertama sakit, panas tinggi, tidak turun-turun. Lalu di Cilacap waktu itu belum ada rumah sakit Pertamina. Sekarang sudah ada, tapi dulu belum ada. Uh, harus dibawa ke Purwokerto oh, iya. karena di sana ada ahli anak di Cilacap belum ada waktu itu. Saya boyong ke uh, Purwokerto, dia pernah melah di sana, tapi itu rupanya Tuhan tentukan dia harus pergi. Jadi 10 hari Bapak saya meninggal anak saya sakit di rumah sakit hanya lima hari Tuhan panggil hmm. ya dokter bilang kena demam berdarah nah, itu jadi itulah tahun 75 yeah. Sari umur 75 adiknya 77 lahir lagi hmm. umur 2 tahun adiknya. Yeah. Laki -laki. lahir adiknya laki-laki lahir laki-laki terus kami pindah ke Semarang pindah tugas di Semarang tahun 76 Lucy lahir 77 si Frederick satu tahun satu ya laki-laki jadi tiga cewek terus laki-laki yang keempat pindah ke Semarang si Frederick ini masih bayi si Lucy ini umur satu tahun waktu itu dua tahun lah dua tahun sakit lah dia sakit masuk di rumah sakit Elizabeth dokter bilang gejala tipes tapi gejala tipes kok meninggal saya bilang gitu gejala tipes kan masih gejala bahkan saya minta kasih apa makanan pun yang yang halus karena saya dulu pernah merawat orang-orang tipes juga dikasih makanan bubur keras bubur yang biasa lalu telur pun uh, yang bukan digiling saya minta sama perawat untuk diganti ini uh, makanannya diganti tapi waktu itu dokter bilang karena dokternya um, lihat kembung perutnya anak saya terus suruh di skorstin artinya dimasukin selang hmm. untuk angin keluar. Oh, ya. Tapi waktu itu suster masukinnya skorstinnya bukan yang lembek yang merah. Oh. Tapi yang kuning yang keras sekali yang tidak bisa dibengkokkan itu. Itulah dibikin untuk mengambil angin dari dari anus. Saya sempat lihat waktu saya bilang, "Kenapa pakai ini, Suster? Tahu aku kalau untuk ambil angin biasanya pakai selang yang yang, yang karet, yang, yang elastis, yang. yang merah. Bukan seperti ini. Ini kan keras plastik, keras ini." Enggak, enggak apa-apa. Ternyata setelah diambil itu anginnya keluar sedikit tapi sudah ada darah di oh. di ujungnya apa? Selang itu. Selang ini yang keras ini sudah ada darah segar. Waduh jangan-jangan anak saya perdarahan nih. Saya bilang begitu. Terus sejak itu anak saya terus kesakitan. Kesakitan perutnya bukan tambah kempes. Tapi tambah, tambah besar. Lalu timbul bercak-bercak. Dokternya waktu itu yang nangani Tidak hadir karena sedang ambil spesialis darah. Hmm. Ada dokter visite. Waktu itu dokter anak juga. Saya geret tangannya. Dokter tolong. Tolong lihat anak saya. Hmm. Akhirnya dilihat anak saya. Uh, waduh. Ini harus, harus di vena seksi, harus masuk Oka, harus dipotong pembuluh darahnya di kaki untuk masukkan karena dicoba di mana-mana udah nggak bisa. Ini harus di vena seksi, dibawa ke Oka. Anak saya masih teriak-teriak. Eh, saya memang tidak boleh dokter untuk jaga anak saya karena pada waktu itu juga saya dinyatakan dokter jantung saya ada kelainan. Ibu? ibu jangan jaga anak ya. Karena waktu itu memang saya kebetulan kontrol karena jantung saya nggak enak. Hmm. Apa karena saya sedih, terlalu sedih melihat anak ini ketakutan karena sudah mengalami anak pertama yang meninggal. Tapi setelah dokter jantung melihat ibu, jangan jaga anak ya, ibu harus pulang. Ibu ini ada kelainan jantung. Hmm. Akhirnya saya pulang hmm. yang jaga omanya dengan suami saya. Nah, saya di rumah, saya berdoa terus berdoa. Nah waktu saya berdoa itu saya seperti seperti kayak mendadak seperti saya kehilangan apa kayak seperti les gitu, hmm. seperti tertidur tidak sadar. Hmm. Terus ada yang ngetuk ngetuk baru aku terbangun. Loh, ternyata aku sempat tertidur. Padahal aku dalam posisi berdoa. Hmm. <tuh> Akhirnya, saya buka, saya mau buka pintu, eh sudah terbuka dari pintu dari garasi, karena waktu itu kami Semarang di rumah dinas, uh, jadi rumah dinas itu ada garasi yang bisa masuk langsung ke ke, ke dalam rumah. Rupanya kunci udah di, ternyata itu pendeta, hmm. pak pendeta datang dengan pedang tua, loh ada apa? Kenapa sih bilang gitu? Kenapa anak saya tenang-tenang, tenang-tenang? Kita, gitu. enggak ada, ada apa? Anakku kenapa? Saya udah teriak-teriak begitu. Antar aku sekarang, antar ke rumah sakit. Tanpa saya sadari, saya enggak uh, pakai sendal. Saya, di, saya paksa dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu dari mulai, pintu depan rumah sakit itu, saya seperti, maaf kata, melolong-lolong. Saya meraung-raung. Hmm. Saya teriak-teriak, saya menangis. Saya marah-marah sama suster. Hmm. Saya marah-marah karena karena ini salah daripada suster saya marah-marah terus saya teriak-teriak di doorloop itu sampai menuju ke tempat dia tadinya eh, apa tidur, tidak ada di situ. Suster bilang sudah dibawa ke kamar jenazah. Jadi saya dipaksa pulang tidak boleh lihat. Akhirnya saya dibawa pulang, tunggu jenazah datang. Jadi itulah betapa tragisnya waktu saya tiga tahun persis itu anak pertama tiga tahun pernikahan pertama tiga tahun pernikahan pertama, anak pertama Tuhan panggil. Persis tiga tahun kedua, anak saya ketiga Tuhan panggil. Namanya Lucy Andriani. Ya, ini. Dan setelah dia dipanggil yang ketiga ini, Sari dan adiknya Frederick gak pernah berhenti sakit. Terus sakit. Saya tidak tahu ada apa kok terus menus Hampir tiap minggu bergantian masuk rumah sakit. Sampai saya itu jadi di apa kalau sekarang istilahnya anak muda itu dibully ya, ya. sama ibu-ibu dharma wanita, hmm. ya, ya dibully begitu, ah itu kerja apa sekolah di perawatan di bidan tapi nggak bisa ngurus anak adanya lalu gitu, Biasanya yang kayak gitu itu biasanya juga sama-sama Batak, <laughs> ha, ini dia sama-sama Batak lagi, ha, itu bisa nyampe kemana-mana itu berita. Sampai ke saya, aduh sebagai dulu, dulu kita belum dalam belum dalam kebenaran ya. Jadi mudah kecewa, mudah sakit hati begitu ya. Sedih banget begitu. Jadi akhirnya sudah dibully di sana sini oleh teman-teman ini. Aku aja berdoa. Terakhir pada satu saat ada anak buah suami. Suami saya pulang dari main golf. Dia lesu. Kenapa pak? enggak enggak papa enggak kenapa kalah main golf ya biasanya dulu zaman dulu bapak bapak itu kalau main golf itu pakai uang katanya supaya apa semangat seru, ya. seru. kalah ya pak enggak sih kenapa kok lesu akhirnya dia cerita enggak anak buah saya di bambang sumantri namanya bambang sumantri masih ingat aku ya meskipun puluhan tahun yang lalu dek bambang sumantri pergi ke dukun Pergi ke kebatinan, ke terus dibilang, katanya nggak cuma anaknya yang pergi, salah satu orang tuanya pun akan pergi. Hah, saya terus lemes. Saya masuk kamar, sandaran saya di, di dinding, di kamar saya itu dekat kamar mandi, saya sandaran, lalu saya bilang, "Tuhan, apakah kami orang yang paling berdosa di dunia ini?" Kok ngalami seperti ini, Tuhan. Suami saya sudah melayani, aku juga setia melayani di kaum wanita. Suami saya jadi majelis. Apa ya Tuhan ya kesalahan kami, dosa kami? Sampai anakku sudah engkau panggil dua, kami pun salah satu akan kau panggil. Saya terus berdiri begitu, terus saya lihatlah mata saya tertuju di Alkitab, di meja rias. Alkitab ini di meja rias, tapi jarang saya baca ya, hanya sebagai untuk ya. Kalau dulu kita mungkin kita bikin seperti jimat itu karena dengan ada Alkitab pasti aman, gak ada setan gak berani dekat gitu. Prinsip kita dulu kan, ya, betul. sampai anak sakit pun harus kita bikin Alkitab di kepalanya, padahal bukan begitu kan? Nah, jadi akhirnya saya degerakkan saya belum tahu apa pekerjaan Roh Kudus itu ya. Saya digerakkan untuk ambil alkitab itu saya berlutut. Di tepi tempat tidur. Saya bilang Tuhan. Aku sudah ta tidak tahu apa yang harus. Kukatakan kepada Tuhan. Sekarang aku minta peneguhan. Apa yang harus kukerjakan. Jawab aku. Begitu saya buka saya dapat ayat. Yang mengatakan Tuhan tidak mau diduakan. Seumpama seorang hamba punya dua Tuhan. Pasti hatinya terbelah. Jadi, jadi dua. Terbelah. Aku terus di dikasih hikmat. Oh berarti aku ini sudah percaya Tuhan tapi masih percaya juga kekuatan-kekuatan gelap. Karena apa? Saya waktu itu punya tukang kebun yang bersih-bersih kebun lihat anak saya tuh kurus kering, kurus kering, katanya ini ada yang bantu makan ibu harus disaratin. Saratin apa pak? Beli bunga aja, beli bunga. Kalau di Semarang itu jauh tengah memang percaya gitu-gitu ya. Sehingga orang-orang pun biarpun itu pejabat atau apapun percaya gitu-gitu juga. Saya juga nurut. Dibeli jajan pasar, dibaca-baca, lalu kasih kembang gitu. Di apa-apain lah di, di halaman rumah, dalam rumah. Bahkan ada teman-teman gereja juga. Eh bikin dulu itu kepala tulang-tulang eh, itu B2 atau B1 itu. Bakar, taruh-taruh di kolong-kolong semua. Biar asapnya itu... Mengusir setan katanya. Ada lagi bilang. Bikin garam semua. Hmm. Setan itu paling takut dengan garam. Hmm. Garam itu berbicara lautan. Dia takut itu. Hmm. Semua aku kerjakan ternyata jawabannya. Setelah uh, dapat firman Tuhan itu. Oh aku menduakan Tuhan selama ini. Tuhan aku janji. Apapun yang terjadi susah atau senang. Aku tidak mau lagi percaya kekuatan dunia. Selain hanya percaya kepada firmanmu. Mulai saat ini Tuhan aku mau belajar taat kepada Tuhan saja. Aku janji Tuhan dan aku bernasar. Izinkan kedua anakku ini. Waktu itu Semi belum lahir. Masih uh, belum belum ada di kandungan. Ya, dia lahirnya di Bandung. Jadi Semarang ini sehari dengan Frederick ini. Tuhan kedua anakku ini ku kepadamu. Izinkan Tuhan. Mereka ku besarkan Tuhan. Kalaupun sakit, sakit yang bisa kutangani dalam nama belum ada bilang dalam nama Tuhan Yesus waktu itu hanya bilang dalam nama Bapa Putra Roh Kudus Amin Udah sejak itu memang kedua anak ini nggak pernah sakit ah puji Tuhan pernah sakit ya pernah lagi ke ke op nama apa oh Tuhan terima kasih Tuhan sejak itu memang aku setia terus mendoakan mereka Kalaupun sakit pilek-pilek atau apa panas-panas biasa bisa biasa itu. Tapi sampai kami pindah ke Bandung, di Bandung lah saya lahir. Sampai dokter waktu itu, dokter jantung mengingatkan bahwa surat hasil pengantar ini serahkan kepada dokter kebidanan untuk supaya dibaca. Jadi dibaca oleh dokter kebidanan di Bandung, ibu ini dalam kondisi kelainan jantung. Tolong diperhatikan kelahiran bayi nanti. Ternyata apa yang dikatakan manusia itu, Tuhan kalau kehendaki lain, pada waktu itu saya mau melahirkan semi, eh dokternya sedang bulu tangkis, dokter spesialis kebidanannya. Akhirnya yang di dalam itu diizinkan Tuhan suami yang bantu bidan. Karena hanya ada satu bidan dan satu perawat. Saya tidak bisa nahan lagi, ibu ditahan, bu ditahan. Bagaimana saya bisa nahan? Akhirnya keluarlah, tapi tidak boleh dipotong ari-arinya plasentanya. Tunggu dokter dokternya. Oh akhirnya lari lari sampai di sana sampai lupa cuci tangan dokternya waktu itu. Aku ingat banget. Ya Do saya bilang dokter nggak cuci tangan dulu. Oh iya yeah, iya yeah, katanya. Terus akhirnya baru dokter potong itu plasentanya. Hmm. Supaya kelihatan bahwa dokter itu yang nangani. Yeah. Yeah. Tetapi akibatnya saya waktu itu kecilnya sakit sakitan. Jadi sakit sakitan apa terus batuk pilek alergi. Ah, itu sampai kami pindah ke ke Manado. Pindah lagi ke Makassar. Di Makassar lah dia TK sampai SD, di Makassar Sari SMP-nya di SD-nya di Manado sampai SMP, kemudian masuk ke Makassar. Dia eh, sempat SMA SMP kelas 3 dia Makassar, pindah ke ke Jakarta. Jadi waktu semi itu dilarang dokter makan seafood tidak boleh. Pokoknya semua yang seafood tidak boleh. Jadi kalau kami mau makan seafood, lauk seafood itu sembunyi-sembunyi. Suatu kali ada tamu, kami hidangkan seafood. Mama, aku mau dong itu udang, cumi. Nah, kau kan udah dilarang dokter, nggak boleh. Ya, tapi kan aku berdoa, Mak. Kalau berdoa kan ada mujizat, Mak. Gitu. Semi itu. Jadi waktu itu, kau udah bilang begitu, ya kami baru lahir baru waktu itu di Makassar itu lahir baru. Meskipun kami masih majelis di HKBP, tapi suami dan saya sudah lahir baru. Jadi semi itu bisa mengatakan kalau berdoa kan ada mujizat, Pak. Dulu-dulu nah, kan gak ngerti yeah. itu istilah itu ya. Aduh anakku sudah mengatakan begitu. Ya udah nak, kamu berdoalah. Biar Mama Mama ikutin Mama dukung doanya. Dia berdoa Tuhan Yesus. Dulu panggilannya Muel, Muel. Muel mau Tuhan makan udang makan cumi Tuhan tak pernah dikasih Tuhan aku mau makan Tuhan kasih ya Tuhan ya jadikan menjadi obat ya Tuhan makanan ini Tuhan terima kasih Tuhan Yesus Amin itu, Aduh Tuhan kau dengarkan doanya Tuhan eh dia makan itu enggak apa apa padahal biasanya kalau dia makan seafood langsung itu sesak napas hidungnya meler dan disertai sesak napas panas tinggi. Maka diwanti-wanti dokter jangan sampai kesentuh seafood. Ternyata pada waktu itu seafood yang yang parah waktu itu udang, cumi dan kepiting karena ada tamu waktu itu kami hidangkan itu ya. Ha, itu dia makan semua dan tidak pernah lagi kambuh Luar biasa. sampai dia dewasa. Kuasa doa mengalahkan. Luar biasa. Semua. Terakhir dia kena uh, setelah pindah Semarang dia kena difteri. Dia nama di rumah sakit RSPP di bagian difteri. Difteri itu kan penyakit yang berbahaya, menular. Dia udah diisolasi. Nah, langsung dokter bilang ini harus diperiksa jantungnya. Biasanya itu merusak jantung, merusak pernafasan. Diperiksa enggak bagus. Nah, waktu itu dia mau disuntik. Dokter, aku nanti kalau gede aku mau jadi dokter. Tapi dokter dan sus atau apa perawat pun aku enggak mau. Ada perawat. Aku mau jadi dokter yang tidak nyuntik-nyuntik. Hanya cukup didoakan sembuh. Itu waktu itu dia masih SD. Itu dia udah bilang begitu di rumah sakit itu. Aku berdoa. Aku jadi dokter gak seperti dokter nyuntik-nyuntik. Nyakitin orang. Ya itulah betapa Tuhan itu izinkan kak sekolah. Saya dengan suami disekolahkan Tuhan. Sekolahnya Tuhan itu luar biasa indah. Dan itu yang membawa, menjadikan bekal buat saya, buat suami untuk melayani harus setia, sebagaimana bapak kita lebih setia. Jadi kita pun harus setia. Okay. Dan itu yang saya rasakan di mana doa saya waktu Sari sama adiknya nasar saya terkabul. Di mana kami pindah Jakarta waktu itu Sari kan ikut cipta pesona bintang juara kedua dia juara pertamanya si Reza Ertamevia. Okay dia juara kedua. Langsung dia itu mau di, apa disuruh masuk rekaman. Hmm. Tapi dia nggak mau. Hmm. Aku nggak mau lagu-lagu cengeng, Mak, katanya. Pada waktu dia yang terkenal kan pance, apa itu. Lagunya katanya cengeng semua, nggak suka dia. Terus waktu itu dia pertandingan, dia ada festival suara, e, nyanyi, di Pertamina. Pada ulang tahun Pertamina. Waktu itu juara dari perempuan, Sari. Juara cowoknya, Glenn. Glenn, Glenn Fredly ya waktu okay. itu terus ada dari kerohanian dari TVRI mau rekam dia untuk lagu-lagu rohani dia lihat lagu-lagunya nggak suka aku saya nggak tahu ternyata dia pada dewasanya akhirnya dia jadi komponis ya yeah. ternyata Tuhan izinkan dia jadi pencipta lagu bermula dari banyak masalah banyak ya peristiwa di dalam kehidupan dia sebagai murid, sebagai ini ya banyak hal-hal yang membuat dia sejak dia menjadi juara cipta pesona bintang, juara di Pertamina, dia itu terus ditarik oleh grup Frankie Siombing pada waktu itu. Namanya Voice of Galilea, iya. Terus ganti dengan Voice of Generation ya waktu itu. Jadi di Voice of Galilea itulah dia mulai dia bangkit talentanya yaitu mencipta lagu dia bergantian dengan Franky waktu itu ya. ya akhirnya disitulah setiap ada peristiwa dalam kehidupannya selalu dituangkan dalam lagu yang pertama pada waktu saya 2005 saya kena tumor otak dia menciptakan lagu hanya Engkau juru selamatku oh, jadi di balik penciptaan lagu itu rupanya ada, ada semua ada oh, kisahnya okay. hmm. jadi lagu itu sebagai doanya Mama, saya udah nggak bisa bangun waktu itu karena tumor otak habis saya dua bulan sebelumnya. Mobil saya jatuh di kelapa gading, hmm. saya nyetir sendiri mungkin ngantuk, mau doa malam, ya. suami udah duluan pergi, saya lagi belanja bulanan, tapi langsung saya saya bilang nanti saya ke gereja langsung sendiri. Saya waktu itu masih, oh, pemberani saya, Bawa mobil kemana-mana sendiri itu. Jadi, saya bak mobil itu di, di perjalanan menuju ke gereja Tanah Merah saya rupanya blank waktu saya putar lagu rohani, saya rupanya ngantuk. Memang dari rumahnya Sari, saya kebetulan mampir ke rumah Sari. Saya udah ngantuk memang. Ah, cucu saya bilang, opung bobok sini aja gak usah doa. Lah masa gak usah doa sih bilang. Akhirnya saya pergi, di perjalanan itu saya bilang tadi jatuh. Dua bulan kemudian mungkin ada benturan atau ada darah yang mengental di otak atau perdarahan itu menjadi tumor. Dua bulan kemudian itu mata saya tertutup satu dan saya tidak bisa bangun. Kepala saya kayak dipukulin, ya. Sehingga kalau ada teman-teman itu mau lihat saya naik ke, ke, lantai atas karena saya waktu itu di lantai atas tidurnya. Jadi Sari lihat, aduh, mama kok bisa gini? Eh, dia terus kirimlah lagu dia, ma. Ini lagu ini mama putar siang malam ya dia pakai tape, kebetulan dia waktu itu ada tape yang hadiah dari Cipta Pesona Bintang itu ya. Kalau juara kedua hanya tape yang gede itu, hmm. ya gede. Uh, lengkap dengan tape-nya, lengkap dengan CD playernya itu. Mama dengerin ini, ini ya. Dia pasang itu. Siang malam dengerinnya, mama. Oh gitu ya Nang. Iya mak. Ku dengarilah siang malam. Hari pertama berkurang peningnya. Hari kedua kok aku sudah bisa udah enakan bisa berdiri ngacalah aku kok udah boleh terbuka mataku hari ketiga hari keempat pas hari ketujuh kepala saya yang sakit ini hilang semua dan hari ketujuh itu mata saya terbuka lebar oh Tuhan terima kasih mau sembuhkan aku padahal hari hari pertama hari dikasih kaset ini saya baru dapat ayat saya bilang Tuhan aku nggak mampu lagi kalau Tuhan mau ambil aku, ambil aku. Cabut aja aku Tuhan. Aku gak tahan lagi sakitnya. Terus jawab aku Tuhan. Aku dapat di Filipi 1. Hidup untuk Kristus mati adalah keuntungan. Oh, ya. ya, Filipi 1 ayat e 21. Ya, itu aku dapat. Jadi kalau aku mati keuntungan bagi kau. Oh terima kasih Tuhan. Tapi kalau aku hidup, hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Kristus. Oh berarti Tuhan terserah Tuhan. Kalau kau masih, aku, aku berikan aku hidup, aku janji berarti hidupku se sebagaimana firman katakan hidupku untuk Kristus. Tapi kalau aku mati, berarti keuntungan bagiku. Terima kasih Tuhan, udah ku, ku bilang nanti ini uh, baju Mama ini kasih ini ya, kasih ini saya udah gitu, kasih Abah, Abah Tuhan ini ya, ya, da, ya. itu, uh, itu ya. baik, Putiur. Luar biasa pengalaman yang Ibu alami ya, ya. mulai dari kehilangan anak yang dikasihi, ya. kemudian juga Tuhan bolehkan harus merawat anak-anak yang sering sakit, ya. tapi tetap mujizat demi mujizat Ibu rasakan dalam kehidupan Amen. Ibu. Nah, tidak hanya itu ya Bu Tiur, ada satu kejadian heboh juga ya Bu, yang kita sama-sama tahu bahwa Semi pada waktu itu terjerat narkoba. Bisa ceritakan bagaimana proses Ibu bisa mengatasi hal ini, Bu? Dia dulu melayani drum ya. di gereja Induk ya, di gereja kami. Main drum. Hmm, tapi ya. ya itu, nanti lagi khotbah dia dengan anak gembala udah ngerokok-ngerokok di, di tangga itu, ya. di tangga gereja itu. Ya. Karena di era kan, di menara era itu, lantai tiga. Jadi mereka udah merokok-merokok juga. -merokok, Aduh saya itu kalau dilihat jemaat atau kebala gimana ini saya itu sport jantung terus. Ah, mas banyak halan yang puncaknya itulah waktu dia kita udah seneng-seneng dia itu terkenal di krispati ya. ya. Waktu itu kan lagi booming-boomingnya. Sampai akhirnya dia akan minta kos. Mah supaya dekat dengan tempat latihan tempat studio hmm. aku ngekos aja. Jadi kami kasihlah lah dia ngekos. Dia pernah ngekos dulu waktu di Bogor, ya SMA supaya dapat negeri. Dia kos di Bogor karena kebetulan saya waktu itu beli rumah di Sentul. Nanti kalau kami pensiun, pikir saya saya pindah di Sentul, Semi kan di Bogor jadi memang dekat gitu. Tetapi kami bisa merencanakan Tuhan yang menentukan. Waktu itu Semi justru kesandungnya di Bogor itu pertama sebetulnya kena narkoba itu di Bogor yang punya kosnya itu Pak Simorangkir juga ibunya si Hombing nah, waktu itu kami diperkenalkan dan anak saya tinggal di situ rupanya anaknya kena narkoba juga gitu loh jadi yeah. yang ngajarin yeah. yang membuat semi tapi waktu itu cepat ketahuan sehingga kami pindahkan dia ke Jakarta sekolah di SMA 21 sampai tamat nah, terus dia ngeband itu hmm. ya dia menang Festival itu, Krispati jadi ngetop. Nah, justru di waktu di Krispati itulah waktu dia ngekos, tidak bersama dengan kami. Itulah yeah. terpengaruh dengan lingkungannya, yeah. nah, sehingga dia ngobat. Waktu itu, dia tidak pernah pulang, berapa sudah ada seminggu, nggak pulang, dan dua hari sebelumnya, saya telepon, nggak bisa. Terakhir, dari pagi sampai jam seperti ini, saya telepon dulu, nggak bisa. Akhirnya, saya berdoa, "Tuhan, kok anakku tidak bisa ditelepon. Tuhan, Engkau sudah memberikan aku ayat yang kupegang itu Tuhan. Wahyu 3.19. Aku mau Tuhan. Kalau Engkau mengasihi, karena saya dapat ayat itu. Pada waktu ini semi juga. Mm -hmm. Engkau sudah memberikan ayat ini untuk aku. Berikanlah ini terjadi. Kalau Engkau mengasihi dia, berarti Engkau akan tegur dia. Hajar dia. Saya berani, saya... Ya seolah-olah kata kasarnya kayak nantang Tuhan ya. Mm -hmm. Tapi karena saya udah gak tahu mau bilang apa sama Tuhan gitu dia sudah diberikan terkenal, bandnya bisa booming ya. Kok dia jadi begini? Terus sore-sore saya semakin gelisah, jam-jam setengah enam, jam enam, saya bilang sama uh, papanya, sama suami. Pak, yuk kita masuk kamar doa, kita doa dulu. Atiku kok gelisah banget ini, gak enak banget. Ayo, lagi suami petik-petik gitar, saya dapat telepon dari seorang pengacara yang fansnya Semi. Hmm. Pak Ferry namanya ya, suami istri dan anaknya itu ngefans sekali sama Semi. Pak Ferry ini nelpon, ibu, ibu sedang apa? Sedang mau doa apa? Ibu sudah dengar, dengar apa pak? Uh, ini Semi ada di di Salemba sekarang. Ngapain pak? Ya, dia tersangkut, tersangkut apa pak? Narkoba. Darah Yesus. Saya teriak begitu sejadiannya. Ibu tenang-tenang. Ibu berdoa dulu. Nanti habis berdoa, nanti datang ke Salemba. Di sana sudah kayak pasar malam, ibu lampu-lampu wartawan itu sudah penuh di sana. Kami menyembah saya itu waktu menyembah sambil menyanyi sambil menyembah saya terus menangis teriak-teriak Tuhan, ampuni kami. Saya tidak memarahi Tuhan lagi dulu waktu anak saya meninggal, hmm. ayah anak, anak pertama meninggal saya marah sama Tuhan. Hmm. Tapi setelah anak ketiga saya tidak, anak ketiga meninggal itu saya tidak marah, apalagi ini tidak marah sama Tuhan. Hmm. Saya sudah sangat sayang Tuhan. Waktu itu ya, saya bilang, Tuhan ampuni kami, tidak pandai, kami tidak pandai mengajar anak Tuhan. Kami tidak pandai memotivasi anak-anak Tuhan, ampuni kami Tuhan sebagai orang tua Tuhan. Sambil berguling-guling dari ujung sampai ke ujung, balik lagi berguling-guling untuk memuaskan hati saya. Selesai saya rasa puas, nangis saya itu, terus saya duduk, terus kami menyembah sebentar berdoa. Lalu kami berangkat ke Salemba. Di sanalah kami lihat Ya begitu banyak wartawan seluruh Jakarta udah di sana semua. Saya hanya bilang Tuhan, kuserahkan ke tanganmu. Jadi sampai saya katakan waktu itu karena ada yang ngasih solusi, bikin jalan keluar. Saya tidak usah cerita ya. Ada hmm. jalan keluarnya saya bilang saya tidak mau jalan keluar yang dari manusia. Hmm. Saya mau ini karena ini seizin Tuhan. Saya mau tuh cara Tuhan saja. Kebetulan ada kerabat yang pengacara. Uh, Pak Jonggi Simorangkir Dan ibu mereka lah uh, Jadi pengacaranya Semi uh, Dan disitulah saya melihat Mujizat Tuhan saat kita berserah Kepada Tuhan saat kita sungguh-sungguh Mengucap syukur dalam segala hal Karena itulah yang dikendaki Tuhan daripada kita Saya lakukan itu Dan saya tidak mau kompromi Dengan dunia Hanya untuk eh, ini anak saya Udah bujuk-bujuk mak jual aja mobilku Tidak Mama tidak mau jual apa apapun kalau untuk untuk melepaskan kamu. Ingat, ini seizin Tuhan. Karena Tuhan sayang kamu, dek. Tuhan sayang kamu. Tuhan mau kamu itu sedang dihajar untuk bertobat. Wahyu 3.19 pegang itu saya bilang. Itu jadi akhirnya pada waktu sidang. Sidang pertama saya mikalah naik sidang kedua. Dia di divonis 5 tahun 6 bulan denda 1 M. Masuk eh, pengadilan tinggi. Waktu saya membawa berkas ke pengadilan tinggi. Saya ini masih di Salemba. Udah 6, hampir 6 bulan dia Salemba. Saya berdoa Tuhan, urapi Tuhan semua. Yang di pengadilan tinggi ini, urapi jaksa-jaksa dan semua hakim-hakim. Biarlah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, takut Tuhan, urapan Tuhan yang mengalir untuk mereka memutuskan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kehendak manusia yang jadi kehendak Tuhan yang jadi. Itu doa saya dengan uh, pengacara di lift, karena pengacara bilang, "Aku gak ada kenal siapa-siapa, loh, di sini gak apa-apa, Kak. Kita kenal Tuhan, kita punya Tuhan, kita berdoa." Jadi di lift itu kami berdoa sebelum keluar. Udah. Akhirnya sidanglah. Waktu sidang itu disitulah. Tuhan izinkan. Ada sema. Surat edaran mahkamah agung. Yang diedarkan. Yang diserahkan ke pengadilan negeri. dan pengadilan tinggi. Uh -huh. Untuk setiap pemakai narkoba. Tidak boleh dihukum. Tetapi harus langsung direhab. Tidak boleh dihukum. Jadi waktu itu itulah dibacakan keputusan yang dibacakan oleh pengadilan tinggi oleh hakim ketua bahwa menurut sema yang persis turun pada waktu pengadilan ini, pengadilan itu. tinggi ini, ya ada sema dari mahkamah agung dibacakan bahwa setiap pemakai kecuali pengedar semua pemakai harus direhab, itu. Jadi akhirnya di difonis bebas, tapi masuk rehab. masuk rehab dan didenda kalau nggak salah waktu itu dua ribu rupiah. Semua oh, tepuk biasa. tangan, semua fansnya karena fansnya itu penuh di pengadilan itu ya, penuh semua. Jadi saya terharu karena fansnya waktu itu kebanyakan semua uh, campur ya. Yang berkerudung begitu banyak, ibu-ibu, orang-orang tua, hmm. semua berarti mereka ini tidak lihat agama, gitu loh. Hmm. Ya, mereka itu begitu mengasihi Semi, Ngefans sama Semi, padahal mereka tahu Semi kan Nasrani, hmm. tapi mereka itu semua. Aduh, saya di situ saya kagum, Tuhan, kau baik, Tuhan, semua umatmu ini, umat yang oh, tuhan berlainan, agama, tetapi mereka bisa mengasihi anakku. Tuhan, aku bersyukur Tuhan Engkau buat aku melihat keadaan ini indah banget. Itu sampai aku doa begitu, karena teman-temannya ini yang fansnya ini yang pada pada berdiri, aku yang 2000 rupiah aku katanya pada teriak-teriak. Luar biasa. Saking ya. senangnya, ya. iya. Penggenapan janji Tuhan selalu datang tepat waktu. Tepat waktu. Tidak lebih awal dan juga tidak terlambat. Iya. Dan waktu ekskusi untuk ambil semi untuk masuk ke Lido, hmm. Di situ diantar semua petinggi-petinggi. Karena baru per, ini pertama bintangnya sema adalah semi yang menerima hmm. apa hadiah untuk dia direhab. Sementara yang lain-lain masih banyak masih. waktu itu yang pemakai di dalam ya. yang dihukum udah berapa tahun itu. Iya. Ya, ya. Itulah indahnya Tuhan itu ya. Oke. Pertolongannya biasa, tepat waktu tidak pernah terlambat. Betul. Indah pada waktunya. Betul luar biasa. Terima kasih ibu Tiur buat kisah inspirasinya ya di mana Tuhan memang selalu datang tepat Amen. waktu. Amin. Amin. Nah hari ini juga akan kita hubungi Semi yang juga akan hadir bersama kita untuk ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang ya Tiur ya. Telah bersama kita Semi Simorangkir. Semi selamat siang. Apa kabar nih? Bisa dong ngobrol-ngobrol sedikit ya? Bisa lukiskan peran Mama dalam hidupmu, Semi? Peran, peran Mama dalam hidup saya, Mama Mama, mama, -mama lah, seperti ibu-ibu lain lain pada umumnya, yang mendukung yang karakter saya, karya 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 karya. Karya. yang, yang mendukung saya sebagai satu menjadi tiang doa yang sangat. Ya. Amin, amin. Wah luar biasa ya, bahagianya dirimu ya, Semi ya. Nah pertanyaan Bukal nih, Sem pernah nggak kamu ya, ya. membuat hati mama dan papamu sport jantung? sering sering ya? Sering. <shrin> coba ceritakan ya seharusnya ya, seharusnya ya, ya. kita harus becah, ya. sport jantung ya temen saya tapi ya sedikit lagi jadi saya, eh, saya jadi, jadi saya, saya dari SSA eh, itu sudah sport jantung ber jadi ya karena masalah saya lebih di berpikir, berpikir pakai login logika. Jadi, saya, saya merasa kalau pergaulan sebagai itu, itu, bagus, bagus. Dan ternyata ya, tidak kali. Tapi, Tapi, ya, kalau ya. nggak ada sebuah sebuah jatuh itu, itu, mungkin itu. saya, saya nggak ada sekarang. sekarang. Yeah Ya, jadi uh, yang dipelajari dari kejadian yang bikin sport jantung itu, uh, uh, terutama ya pada saat uh, Semi terjerat narkoba nih. Uh, bisa, apa gak? tuh kira-kira pesan yang ingin Semi sampaikan? Enggak eh, bisa, bisa berkata apa, 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 lagi. apa lagi. Saya, saya beruntung jantung, dikasih, dikasih orang, orang tua tiba, yang jantungnya panas pada saya. Pada. Jadi waktu saya melakukan hal-hal yang buruk, jantung orang tua saya cuma kuat nggak berhenti. Ya kan belum tentu jantung, jantung orang tua saya, 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 saya sama seperti orang tua yang lain. Jadi saya bersyukur sama saya Tuhan. Setiap saya air mata memat orang tua kuat, setiap jantungan yang saya sebut itu, mereka kuat menjadi berubah seperti negara-negara ini. Tapi pesan saya untuk Muda Mudah di luar sana, sana ya Terkat. Terkat. Atau, atau pergumulan orang, orang, orang tuanya masih masih, tamas, masih pergumulan orang-orang saya dulu. Selalu ingat, manusia, selalu manusia bisa meninggalkan, tinggal, tapi, Tuhan tinggal, tinggal, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin, 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 semi <laughs> Uh, bes besar dilahirkan dan dididik uh, oleh orang tua uh, penuh dengan doa yeah, yeah. kemudian diperkenankan untuk mengalami uh, cobaan berat ya terjerat dalam narkoba dan saat ini Semi sudah terkenal ya dulu juga sudah terkenal ya saat ini pun masih terkenal dan sudah punya keluarga yang bahagia juga yeah, yeah. apa nih yang ingin Semi sampaikan untuk Mama dan Papa Mama, mama, yang mama, paling tahu lah. Saya selalu melakukan baik. hal yang terbaik untuk orang tua dan Sebisa mungkin kepedihan-kepedihan zaman, yang, zaman yang dulu, air mata yang, yang sudah tumpah buat saya, saya berusaha ganti dengan senyuman Amin. Walaupun Komo memang terasa kurang, selalu kurang, manusia kekurangan, tapi saya percaya apa yang saya lakukan untuk orang buat sampai saat, saat ini di, di usia tua mereka, mereka Tuhan kasih kekuatan saya untuk ngasih kebahagiaan untuk kehidupan mereka dan mendukung, dan mendukung pelayanan lain. Amin, amin. Puji Tuhan. Karena, karena memang itu janji Tuhan waktu saya dulu bilang saya mau berubah, saya mau meninggalkan masa-masa lalu dan hidup saya yang dulu. Saya minta sama Tuhan dan Tuhan sudah buktikan janjinya. Amin. Amin. Nah, Ibu Tiur ingin menyampaikan sesuatu ke Semi yang saat ini sedang ada di Bali ya. Iya. <laughs> saya sangat bahagia melihat anak saya Semi ya yang seperti yang dikatakan tadi dia mengalami banyak pancaroba di masa lalu. Tetapi saat ini Doa kami dikabulkan Tuhan, di mana anakku Semi, seperti kerinduannya, ingin membahagiakan orang tuanya, sudah dibuktikan. Jadi, dengan anak saya ini berhasil, anakku berhasil, ya, membahagiakan kami, orang tuanya. Masa tua kami sungguh-sungguh berbahagia oleh anak-anakku, khususnya anakku Semi, sebagai anak bungsu, ya. Uh, anak bungsu, tetapi ya itulah sampai tinggal pun dia tidak mau jauh dari kami. Dia sudah berkeluarga, tapi selalu ingin dekat dengan orang tua. Jadi tinggalnya rumahnya pun dia buat di sebelah rumah kami. Okay. Ya, jadi setiap hari kami bisa meskipun dia banyak kesibukan, tapi ya selalu kami bisa. Kalau mau berangkat dia ada undangan nyanyi. Ya selalu minta datang untuk berdoa. Ya, saya percaya doa kami orang tuamu nggak sia-siakan masa de masa depannya indah sudah Tuhan siapkan bagimu Amin. dan keluarga. Amin. Amin. Uh, terima kasih Semi yang sudah bersedia bergabung kasih, bersama TV. kami di Diaspora TV. Selamat uh, berkarya dan sukses selalu. Amin. Terima kasih Amin. Diaspora, TV. Diaspora TV. Tuhan memberkati. Ibu Tiur, tadi Ibu cerita pengalaman Ibu selalu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan Ibu juga cerita pengalaman di mana doa memberikan jawaban atas permasalahan yang Ibu alami. Boleh cerita, Bu, kapan Ibu benar-benar memutuskan untuk fokus pada pelayanan? Jadi tahun 86 kami pindah ke Makassar dari Manado. 86 itu kami ya setiap melayani di sebagai majelis ya KBP ya. ya namun di perjalanannya pelayanan ini kami dipertemukan Tuhan dengan satu, sepasang suami-istri hamba Tuhan kami berkenalan di salah satu rekanan kerja suami uh, waktu Natal lalu dipertemukan saya saya melihat kok Bapak ini ada sesuatu yang saya rasa Sangat membuat perhatian saya gitu. Terus saya tanya sama yang punya rumah, tuan rumah, itu siapa? Pendeta katanya, hamba tuan, oh pantes saya bilang. Karena saya melihat ada wibawa gitu, wajahnya lain gitu ya. Indah gitu suami istri. Terus saya dekatin, Pak, kenalan, Pak. Terus kami berkenalan, lalu terus bicara firman aduh, saya bilang sejak sejak dulu sampai melayani, aku nggak pernah dengar perkataan yang seperti ini. Bicara Firman, rasanya seperti tanaman yang kering disiram itu ya, yang layu itu uh, berkembang begitu kena air gitu. Akhirnya saya bertanya bertanya, kami padahal dalam acara ramah tamah Natal di rumah Orang gitu, tapi kami disibukkan dengan firman. Gitu, bapak itu memberikan firman buat saya. Saya pun jadi apa e, asik begitu, sampai saya katakan pada akhirnya, "Pak, kita nggak sadar, kita cerita firman udah lama. Pak, boleh, Kak, bapak, saya minta datang ke rumah saya dengan ibu." Eh, seminggu kemudian beliau datang, suami istri datang dari jam 6 sore sampai jam 10 malam, Pak, datang lagi, ya, Pak. Datang lagi jam 6 sampai jam 1 malam. Sampai pernah akhirnya saya bilang, Pak kalau boleh Pak seminggu berapa kali gitu loh Pak. Akhirnya diputuskanlah seminggu sekali. Tetapi selalu dari sore sampai kadang menjelang pagi baru kami lepas. Hmm. Karena saya tidak berhenti bertanya. Saya di mana itu ayatnya. Saya belum percaya kalau belum ada ayatnya seperti misalnya Baptis Selam Baptis Pertobatan di mana ayatnya -ber Baptis Roh Kudus Bahasa Roh di mana saya harus dibukakan saya belum mau percaya kalau tidak ada tertulis akhirnya beliau itu tadinya nggak dibuka Pak Bapak kok bisa ingat emang Bapak apalin itu ayat kok Bapak bisa ingat semuanya tunjukin dong Pak ayatnya itu akhirnya tunjukin oh bener bapak ini memang betul-betul menyatu bukan karena hafalan ya itu jadi disitulah saya terpacu untuk mempelajari firman Tuhan ini maka ya dikatakan di tingkat pertama tahap pertama kekristenan kita mendengar percaya Roma 10, 17, iman timbul dari pendengaran pendengaran oleh firman Kristus disitulah iman saya bangkit meskipun saya uh, sudah melayani ternyata puluhan tahun ternyata bukan saya belum punya iman. Seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, iman timbul dari pendengaran. Akhirnya saya pelajari, saya pelajari harus bertobat dikatakan. Saya mana itu ayatnya? Saya saya baca itu Matius 3. Bertobatlah dan hasilkanlah buah-buah daripada pertobatanmu. Hasilkan. Emang aku selama ini belum bertobat. Lalu saya renungkan, iya benar. Aku belum bertobat, belum meninggalkan kehidupan lama aku masih masih buka main kartu juga masih apa ya biasa kan ibu-ibu Batak suka main joker ya dari maka, dari Manado tuh saya sudah biasakan itu nah, ternyata setelah saya dapatkan itu semua harus bertobat nampak buah-buah pertobatan nah, udah saya lakukan itu ternyata harus tingkat ketiganya harus baptis baptis saya udah baptis wah itu satu tahun saya bergumul memang saya nggak mau saya tidak mau di gereja saya diajarkan baptis cukup sekali. Baptis percik. Tapi coba pelajari ibu, apa ada di Alkitab itu ada baptis percik? Ya juga, gak ada ya. Adanya baptis selam. Dan baptis itu artinya selam. Kalau percis itu percik itu rantiso, percik. Ya juga ya. Satu tahun lah kami diajar bapak ini, bapak orang dari Manado ya, suami istri. Pelajari, Akhirnya tetap kami belum mau. Adalah satu ibu. Dari uh, dari seberang. Anak haji. ada Namanya Ibu Rusdiana. Tapi sudah almarhum. Dialah yang meneruskan. Karena kami waktu itu menolak baptisan dari Bapak ini. Uh, dia meneruskan pas saya nanya. Ibu Rusdiana. Memang sebetulnya orang bertobat itu harus dibaptis. Ya lihat aja Tuhan. Yesus di Matius 3. Yesus sendiri Allah. Dia turun menjadi manusia, menjadi teladan. Yohanes tidak mau membaptis Yesus. Tapi Yesus katakan apa? Sudah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi baptisan itu ada kehendak Allah. Bukan kehendak manusia. Bukan kendak gereja. Iya juga ya. Akhirnya disitulah saya dibaptis. Tapi suami belum mau. Waktu saya dibaptis, saya, saya sendiri. Suami belum mau. Tapi setelah saya dibaptis, saya bilang, Tuhan aku tidak mau selamat sendiri. Aku pegang janjimu ini, satu orang bertobat Sisi rumah kau selamatkan Saya jarang tidur, saya tumbang tangan Kalau suami udah tidur, saya tumbang tangan Akhirnya Suami mau dibaptis Setelah dua bulan, saya bergumul Tuhan jawab saya dua bulan Kemudian suami menerima Baptisan selam Puji Tuhan. Itu Bu Tiur uh... Uh, tadi kita sempat cerita ya, Bu Tiur. Walaupun demikian, uh, Ibu Tiur terakhir sembuh dari sakit jantung, ya. ya kemudian juga dari tumor otak, ya. betul ya, dari uh, apa tumbuh daging di otak. Ya. Menurut Ibu, mengapa Ibu menerima pantas menerima mujizat ini? Sa saya pantas menerima mujizat itu karena saya beriman. Saya beriman firman Tuhan itu ya dan amin karena dikatakan firman Tuhan tidak pernah kembali sia sia sekali aku berfirman aku melakukan aku jadi kata Tuhan amin jadi itulah yang terjadi saya lakukan firman saya dibaptis saya masih minum obat itu masih minum obat jantung tapi waktu itu saya diajar oleh ibu, ibu ini ada satu uh, uh, jemaat yang dia dapat penglihatan uh, di gereja Pantekosta di Maranata di Makassar, saya sering masuk di situ juga, tapi saya belum masuk di situ karena kami masih Majelis Akbp, sering ikut PA saja. Lalu saya diajak doa puasa tiga hari, doa Esther doa puasa tiga Esther. doa puasa tiga hari, doa, doa puasa Esther namanya. Uh, aduh, mana kuat saya, satu hari aja saya diajari oleh Pak Toni Ransulangi itu penginjil yang ngajarin kami. Udah puji Tuhan, mas saya uh, gak kambuh. Padahal saya kan mah parah, pernah opname gara-gara mah saya parah. Gara-gara minum obat jantung terlalu lama ya. Iya. Jadi mahnya terserang. Saya diajarin doa puasa setengah hari udah puji Tuhan. Satu hari saya coba puji Tuhan, kalau tiga hari mana mungkin. Ya coba aja. Nanti kalau ibu uh, bisa satu hari ya satu hari. Tapi kalau bisa dua hari kenapa tidak? Apalagi tiga hari. Ya udah, aku bawa. Aku, aku ikut. Karena puasanya di salah satu rumah jemaat puasa tiga hari itu. Waktu datang ke sana udah mulai ibadah. Semua ngelihat saya orang baru kan. Tapi ada satu oma-oma tua dan oma-oma ini oma tua ini nggak nggak bisa baca buta huruf. Coba dia tahu apa firman Tuhan itu. Oma ini diberi karunia nubuatan dan penglihatan. Langsung dia waktu sementara kami menyembah itu. Waktu jemaat menyembah. Aku kan belum tahu, kan? Bingung, aku lihat begitu menyembah. Begitu, kan? Oh. Terus ada ibu itu mengatakan, "Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus di sini, ada anak Tuhan yang dikasih Tuhan." Baru datang, Tuhan kendaki harus mengikuti doa puasa tiga hari. Penyangkalan diri tiga hari, doa puasa Esther. Semua ngeliat saya. Ya? Karena saya yang baru di situ kan. Tuhan kau melihat saya semua berarti aku yang kau kehendaki Tuhan. Kalau itu memang suara dari Tuhan teguhkan aku pasti kau mampukan aku mau lakukan. Jadi pulang dari ibadah itu udah sore kan tiap sore kami pulang. Di rumah, saya ditemani hamba Tuhan ini. Didampingi terus. Mulai sore udah, udah rasa haus, perut perih. Apalagi malam, uh, panas. Akhirnya dia temani terus dia doakan saya. Dia doakan badan dia, dia puasa tiga hari juga. Dia doakan Tuhan mampukan mampukan dia Tuhan mampukan gitu. Saya berguling-guling di di karpet di luar, ruang tengah ada AC itu saya nyalain semua di ruangan tengah gitu. ndak mempan. Akhirnya terus saya didoakan-doakan sampai besoknya. Ih bisa aku hari kedua. Hari kedua ikut ibadah. Ibadah sampai hari ketiga saya bisa hari ketiga, ih aku bisa Tuhan. Hari ketiga udah nggak lapar. Hari kedua malamnya masih mimpi. Mimpinya apa? Makan rujak, gado-gado, es campur, semua yang enak-enak seger-seger. Dalam mimpi itu, ih kok aku mimpi itu. Ternyata besoknya aku nggak pengin lagi itu. Dalam mimpi aja itu. Besoknya nggak pengen makan, nggak pengen nggak haus, cuma panas aja panas. Terus sudah, buka jam 4 sore waktu itu buka saya saya lihat ada oma yang ber, bernubuat itu kan dia sambil puasa oma oma udah tua sekali sambil masak masak bubur ayam pas pintu dibuka aduh aku nanti akan dulu ya, masih masih bayi rohani ya ada es campur es apa sirup susu yeah. kecampur dicampur sirup aduh itu dulu nanti yang ku minum gitu kan sambil dengar khotbah begitu Aduh enaknya itu nanti gitu ya. Udah. Begitu amin selesai, selesai doa berkat. Langsung uh, suruh apa minum air anget dulu sudah. Aku gak mau minum air anget langsung. Tolong dong aku es, es susunya. Langsung ku minum tiga gelas. <laughs> langsung pengeluaran. Untungnya pengeluaran biasa. Artinya malah membersihkan yang di dalam. Yeah, yeah, yeah. Langsung itu habis kosong terus diisi esirup es ya susu yeah. sirup nah itu itulah pengalaman pertama saya doa puasa Esther ya dan disitulah jantung bocor saya sembuh ya Tuhan. disitulah dan disitu saya melihat oh ternyata segala sesuatu kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan apalagi dengan penyangkalan diri Tuhan sangat perhitungkan doa orang benar besar kuasanya rupanya saya dibenarkan Tuhan pada waktu itu sehingga kuasa doa yang dikatakan Yakobus 5 itu terjadi. Amin, amin. Itu. Terakhir nih Bu Tiur, apa pesan Ibu kepada God Lovers yang sedang menonton talk show oh. hari ini? Iya kita harus sungguh-sungguh memang mengasihi Tuhan ya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu yang dikehendaki Tuhan segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu dikatakan tidak melampaui kekuatan kita itu ya dan amin, amin. kita memang diizinkan amin. Tuhan izinkan cobaan itu tetapi tidak melampaui kekuatanmu manakala engkau dicobai maksudnya Iblis mencobai aku akan memberikan kekuatan sehingga engkau mampu menahannya amin. itu kata Tuhan ya. nah jadi pesan saya dengan pengalaman yang kami alami. Saya segala penyakit yang sudah alami suami juga mengalami penyakit di mana sakit kanker usus stadium 3B. Ya, dipotong 3, 35 cm di Pineng. Dan dia harus dikemo, tapi dia tidak mau dikemo. Nah, karena dokter kemo itu hanya etika kedokteran. Jadi suami bilang, nggak usah kalau gitu dikemo. Biar darah Yesus saja yang mengkemo saya. Dan itu terbukti dengan ucapannya itu, dan Sari pada waktu itu mengatakan, "Papa, untuk penyakit papa ini, ini imani lagu ini, Pak. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku." Ku diangkat dan dipulihkannya itu doanya sari dituangkan melalui pujian itu dan ya dan amin bukan hanya papanya yang menerima mujizat banyak orang yang mengimani lagu itu ya. karena waktu dia launching itu ada anak kecil yang kena lupus okay. yang di di video itu di dalam launchingnya itu Anak ini sebelum kena lupus dia sangat senang sekali dengan lagu ini. Selalu menyanyi lagu ini anak kecil ini. Satu saat, satu saat dia kena lupus sampai masuk ICU dan dokter vonis bahwa kalaupun sembuh cacat tapi jarang sembuh yang kena lupus. Tapi mamanya dan omanya selalu bisikkan di telinganya nyanyian ini sehingga satu saat anak ini sadar dari komanya langsung dia nyanyi lagu ini karena sering dinyanyikan lagu karena sering itu. dia nyanyikan oh. dia langsung nyanyi ini dan pada waktu itu singkat ceritanya anak ini hanya di fisioterapi bentar bisa jalan dan waktu launching itu anak itu datang lari-lari karena masih kecil waktu itu lari-lari ya, ya, ya. itu dia apa di, di apa itu di di senayan waktu itu dibikin ya. di sport hall itu ya, ya, ya. Nah, itu dibikin situ ya. jadi banyak dan banyak sekali lagu ini diimani oleh umat Tuhan dan ya dan amin terjadi. Bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil karena itu adalah firman Tuhan. Jadi bagi semua yang mengasihi Tuhan, pertama utamanya kasih Tuhan dengan serap hati dan serap jiwa dengan segenap akal budi kita. Maka kita akan menjadi pelaku firman dan kita akan otomatis kita bisa mengasihi sesama kita. Karena itu yang dikatakan Tuhan salib. Kita harus pikul salib. Berarti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itulah arti salib itu yang diberikan Tuhan, yang Tuhan lebih dahulu mengalaminya. Ya, disalibkan untuk memproklamirkan bahwa harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka mujizat-mujizat akan menyertai dimanapun kita melayani, dimanapun kita berada, baik bukan sebagai pelayan atau sebagai uh, sekuler. Akan terjadi terobosan-terobosan Tuhan berikan, Amin. Amin, Amin. Butiur, gak terasa ya, waktunya sudah berlalu, banyak yang sudah kita bicarakan, tapi memang ada perjumpaan, ada perpisahan ya Butiur ya. Jadi eh, karena itu kita sudahi dulu bincang-bincang kita hari ini, dan semoga dari bincang-bincang ini banyak eh, jiwa yang mendengar dan juga mengenal kasih Amen. yang diberikan oleh Tuhan kita Amen. selama hidup Ibu Tiur. Amin. Gas Lovers, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Pendeta Tiur Ida Simanjuntak. Terima kasih atas kesediaan Gas Lovers. Saya Yanti Parapat beserta semua kru Diaspora TV yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Amin.